Kabar seberjuang setanah air saat ini Korea dalam masa musim dingin yang sangat ekstrim. Kalau kata mandor saya kemarin itu, setiap 10 tahun sekali itu Korea Selatan mengalami cuaca ekstrim seperti musim dingin saat ini. Kita di wilayah bawah, di wilayah Busan itu biasanya musim dingin suhunya minus 4, minus 5. Nah tahun ini sampai minus 14 sahabat. Semalam itu minus 14, dinginnya minta ampun sahabat. Dan biasanya tiap tahun di wilayah bawah itu tidak turun salju. Minggu kemarin turun salju sudah tebal banget. Sekarang mari kita saksikan kali di Pungdong itu berubah jadi es. Yuk. Sore ini suasana di kota Pungdong dan cuaca kali ini minus 2. Di bawah jembatan layang sungainya menjadi es nih, bisa teman-teman lihat ya. Bisa teman-teman lihat di sini banyak orang bermain menikmati sore di atas es ini. Tadinya aliran sungai ya teman-teman tuh, aliran sungai. Dan di sini airnya jadi es. Ini kita di atas es ya teman-teman. Tuh banyak orang juga mainan di sana. Itu orang-orang pada main di sana, dingin banget ya teman-teman. Di atas es ini licin tuh. Tempat ini kayaknya baru karena dahulu itu belum dijadikan seperti ini ya teman-teman. Masih aliran sungai. Tapi emang ini sengaja airnya dibendung di sini agar airnya lebih banyak dan sekarang beku di tengah-tengah sini. Itu sampai ke ujung sana ya teman-teman. Bisa bermain es secara gratis karena ini nggak bayar. Biasanya kalau di tempat yang
yang emang buat main ski itu kita harus bayar untuk masuknya, dan di sini gratis bisa mainan di atas es. Nah sebenarnya ini di bawah jembatan ya teman-teman. Dan tempat ini tidak jauh dari tempat tinggal kita. Oke, itu masih banyak teman-teman yang bermain di sana. Itu salah satu teman kita yang bermain. Ini juga ada sepeda lewat di atas. Oke teman-teman, itulah vlog sore kali ini, vlog receh sore kali ini ya, dan semoga teman-teman terhibur dan tentunya sedikit menambah wawasan buat teman-teman yang di rumah yang penasaran dengan Korea Selatan. Dan apabila ada teman-teman yang pengen kesini, saya doakan semoga cepat kesini. Oke. Salam kompak selalu dari Ragam Vlogger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog-vlog receh berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.